Artis Nikita Mirzani memberi doa untuk Nindi Ayunda dan Dito Mahendra ketika menggelar syukuran dan potong tumpang. Diketahui Nikita Mirzani sebelumnya sempat ditahan selama 24 jam pasca dijemput paksa oleh Polres Serangkota, Banten. Meski begitu, Nikita Mirzani diperbolehkan pulang karena sejumlah faktor terutama mengenai anak. Bebasnya itu pun langsung dimeriahkan Nikita Mirzani dengan menggelar syukuran dan pemotongan tumpeng di kediamannya. Saat pemotongan tumpeng, Nikita Mirzani pun tak lupa untuk berdoa. Nyatanya doa itu bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk Nindi Ayunda dan Dito Mahendra. Bismillahirrohmanirrohim, semoga nasi tumpe ini bisa memanggil Nindi Ayunda dan Dito Mahendra ke Polres Jakarta Selatan, ucap Nikita Mirzani. Ucapan Nikita Mirzani itu pun langsung balas oleh rekan-rekannya dengan kata, amin.